Komen tentang kematian lembu yang cukup tragis di highway negeri kita. Jadi pernah dok kita khabar, tidak ada lagi highway di mana-mana dunia yang lepas binatang boleh masuk dalam Melaka Terengganu. Betul tak? Ada tak kita khabar? Ada kemarin tiga orang penunggang motosikal superbike acul bu bimutu. Lepas subuh bertolak daripada Dungung ke Kuala Terengganu lalu ke highway baru di Ajik. Lembu duduk congok tengah jalan. Tengah lain putih. Faham tak? Acur habis motosikal orang cedera patah riuk. Lama dah khabar tak ada lagi highway dalam dunia yang benarkan natang masuk Melaka negeri Terengganu. Pasal kerajaan dia macam natang masuk juga. Betul tak? Ini bunuh orang. Nyawa orang. Tak ada. Rakyat didulukan tak? Lembu didulukan. Lama dah kita bunyi. Tapi dah rakyat tak sedap. Dah kita tak mampu untuk menjadi kerajaan. Letak jawatan. Beri ke orang lain. Kita tak mampu. Takkan nak jadi khani boleh ramai-ramai. Jadi kerajaan. Mana benda kecil lembu boleh ada dalam highway ni tempat orang berjalan selesa. Orang tak fikir lagi masalah ada menatang. Orang nak jaga sama-sama kenderaan. Ya, jangan tepuh. Tahu tak? Tiba-tiba, lembu tengah jalan. Macam mana? Lepas tu duduk kabur lah nama highway terbaik dunia, jalan yang terbaik, gini-gini-gini, bagian loyang buruk. Nyawa orang, pas orang, mati, patah tekok, patah tangan. Budak training basikal. Mati. Minggu lepas tu tak? Masuk bawah lori. Keluar selalu atas. So, kerajaan akan tingkatkan, akan pastikan kawalan keselamatan semasa latihan dipertingkatkan. Rakyat pun setuju lagi. Salah. Sebab apa yang jadi reboh gitu? Adakah kerana kawalan keselamatan atau kerana jalan berlubang? Bila jalan berlubang, adakah kita patut tingkatkan keselamatan ke kita baiki jalan? Apa kita tak nampak? Faham lagi? Patut kita, kerajaan akan pastikan jalan sempurna, tidak ada lagi lubang. Dua bulan lepas dipaka, nak pergi kerja. Dah molek, dia potong lori. Lori ni jauh lagi. Dia pun potong lah. Faham tak? Bila potong, lubang. Melambung, jatuh. Lori lain ni berok lainnya. Kan jalan ni kan bayar rotek. Mana tak ada lubang macam meja. Itu orang panggil jalan. Kalau lubang itu orang panggil jalan, orang panggil baruh. Jadi salah dah. Naik motosikal salah tak? Memotong salah dah. Tiba-tiba lubang. Siapa salah? Boh banyak dalam Facebook. Sebab hak training basikal 30 tahun, 40 tahun dah. Duk training basikal. Ada tak pergi masuk bawah lori? Tak ada, dia lain dia. Lori lain ni. Bukan lain basikal main gini, kau tengah lain putih. Duk tepi. Tapi dah lubang, kau melusi ketang melambung. Jadi salah kerana tak ada kawalan keselamatan ke tak salah kerajaan. Cik jawab. Baik, ada kawalan keselamatan. Kita ambil dua orang rider Malaysia daripada Perancis. 30 tahun duduk kawal Tour de France. Hebat dia ni. Tiba-tiba ada lubang. Reboh juga tak? Reboh juga. Biar cerdik tak. Tak datang lah. Nyawa orang habis gitu. Apa nak salah keselamatan? Kan ada sama budak dia ikut motosikal depan, ada motosikal belakang. Kalau tak ada buat gohik saja, duk gohik saja. Bukan stick punya. Duk gohik saja ada orang langgar. Tak ada. Pasal jalan balik. Dah faham lubang? Melekuk habis. Ngambung masuk dia tu. Wah, molek jalan. Tak boleh nak buat. Berhenti kerja.